Siswa sekalian, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu kembali pada program literasi seri untuk mata kuliah perilaku konsumen dan psikologi konsumen. Nah, mahasiswa sekalian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, pada kesempatan yang terdahulu, dan e, pada hari ini, kita akan berbicara secara khusus tentang motivasi konsumen. Namun, sebelum kita mulai berdiskusi, saya akan e, kembali mengingatkan bahwa penyampaian materi diskusi kita pada hari ini menggunakan e, e, cloud meeting. Dan eh, kami memberikan materi ini secara bergantian karena eh, kami apa eh, dengan tim yang sudah ada. Nah, saya sebelum saya mulai saya akan memperkenalkan dulu eh, tim yang menyampaikan materi untuk eh, mata kuliah kita yaitu perilaku konsumen dan psikologi konsumen. Nah, tim yang me menyampaikan materi ada lima orang, ada Dr. Inga Andriani, kemudian Ibu Natali Konrandus, kemudian Ibu Desi Susianti, yang keempat ada Ibu Dita Fitri, MSI, dan saya sendiri Dr. Mujiana. Baik mahasiswa sekalian, kembali saya ingatkan bahwa sesi pertemuan kita pada hari ini nanti akan kita bagi dalam beberapa segmen dan pada kesempatan hari ini kita khusus akan berbicara tentang motivasi konsumen. Nah bersama saya sudah ada Dr. Inge Andriani, apa kabar dokter Inga? Sehat? Ya, Alhamdulillah dari, sehat. Dari Pak. senyumnya ceria sekali dokter Inga. Ini. <laughs> Senang sekali Rupanya, bisa bersama Bapak. Rupanya uh, bahagia sekali bisa bertemu dengan mahasiswa pada kesempatan hari okay, ini. Ya, ya nah, betul Inga, sekali. Kalau kita berbicara tentang uh, konsumen, kemudian bagaimana konsumen berperilaku di dalam melakukan uh, setiap tahapan proses pembelian, tentunya ada hal-hal yang uh, hmm. perlu kita cermati ya. Ada ya. Uh, semacam apa ada ada motivasi hmm. kenapa mengapa uh, seseorang berperilaku seperti itu hmm. tetapi seringkali kita juga rancu hmm. ada ada motivasi ada motif gitu yeah. nah mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan kita hmm. dokter inge bisa menjelaskan se, uh, sekilas apa yeah. itu tentang uh, bedanya motif dan motivasi yeah. terima kasih pak Muji baik teman-teman uh, sekalian Kali ini kita akan bahas tentang materi uh, teori apa motivasi konsumen ya dan seringkali pembahasan tentang motivasi itu sangat uh, umum dilakukan dan di beberapa uh, pembelajaran pun juga ini selalu disinggung gitu dan betul sekali tadi seperti yang sudah dikemukakan di awal oleh Pak Uji gitu ya bahwa seringkali orang suka Uh, bingung gitu ya menempatkan apa itu motif apa itu motivasi kalau kita lihat um, motif ya kalau kita bahas terkait uh, pengertiannya dan dilihat dari teori yang diberikan oleh uh, kemukakan oleh pak Walgito ya bahwa sebenarnya motif itu adalah kekuatan gitu ya kekuatan di dalam diri E, organisme, ya, organisme e, bisa orang gitu, ya, bisa sesuatu gitu yang e, mampu untuk mendorong, untuk berbuat gitu ya. Jadi, motif itu adalah driving force-nya gitu ya, driving force-nya. Nah, sedangkan motivasi sendiri itu keadaan dalam diri atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan gitu. Jadi, motifnya itu adalah. E, Dorongannya, gitu ya. Dan motivasi itu adalah keadaan individu yang terdorong ke arah tujuan tertentu, seperti itu, gitu ya Pak. Dan uh, sebenarnya kalau kita lihat konsepnya sendiri dan kita sesuaikan dengan konteks perilaku konsumen seperti yang sudah kita yang sedang kita bahas kali ini, maka uh, saya akan coba memberikan pemaparan sebenarnya konsepnya motif dan motivasi itu gimana gitu ya dan awalannya biasanya itu diawali dengan perangsangan material dan non material jadi biasanya ada sesuatu ya baik itu berbentuk materi atau yang tidak berbentuk materi yang memberikan uh, seseorang itu uh, rangsangan atau stimulus gitu ya nah lalu dari sini berlanjut gitu ya ke arah di mana apakah rangsangan tersebut itu sesuai dengan keinginan orang tersebut dan juga perilaku konsumen tersebut gitu ya. Jadi kalau di sini bisa saya tekankan bahwa diperlukan uh, atensi ya untuk bisa memastikan bahwa rangsangan yang ditangkap oleh seseorang itu gitu ya itu akan menimbulkan suatu keinginan atau akhirnya e, mengarahkan pada perilaku konsumen. Nah, setelah itu berlanjut dengan adanya juga daya penggerak atau kemauan ya. Begitu sesuatu rangsangan itu diberikan atensi oleh seseorang, perlu adanya dorongan atau keinginan seseorang itu untuk Melakukan suatu perilaku, gitu ya. Nah, dari sini, ini mulai yang e, namanya penggeraknya, ya. Sudah ada atensinya, sudah dapat, dan dia sudah menentukan sikap, gitu ya. Dan biasanya, di sini konteksnya itu adalah sudah menentukan, e, memutuskan untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, lalu... Akhirnya muncullah pemenuhan kebutuhan. Setelah dia bergerak, ya baru dia dia bergerak mengarah ke tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. Setelah kebutuhannya dipenuhi, apa yang terjadi? Maka siklusnya akan kembali lagi ke awal di mana kebutuhannya itu mulai apa? sudah terpenuhi dan membutuhkan suatu kebutuhan yang lain lagi untuk Dipenuhi kembali, dan akhirnya muncul lagi rangsangan dari luar. Dan begitu selanjutnya, uh, bagaimana kalau kita bicara tentang uh, motivasi yang konteksnya dalam perilaku konsumen, tetapi kita bicara dari sudut pandang produsen, gitu, karena bagaimanapun juga seseorang itu tergerak untuk melakukan suatu pembelian gitu ya atau seseorang itu ingin melakukan suatu pemenuhan kebutuhan maka umumnya itu perlu adanya rangsangan. Nah, di sinilah ada kunci dari motivasi itu sendiri gitu ya. Di mana bagaimana sih caranya para produsen gitu ya atau pemberi jasa atau pemberi ke, apa memberi fasilitas pemenuhan kebutuhan itu bisa akhirnya membuat suatu rangsangan yang akhirnya membuat para konsumen itu sadar bahwa dia membutuhkan sesuatu. Nah, ini ada dua mekanisme metode dan bentuk ya. Jadi, pertama ada metode motivasi ya yang yang bisa diterapkan bagi para produsen ya di sini ada metode langsung dan ada metode tidak langsung Metode langsung itu kita bisa ibaratkan seperti misalnya kita memberikan suatu uh, rangsangan yang secara langsung dapat ditangkap oleh para konsumen gitu. kayak misalnya uh, Pemberian hadiah ya Jadi jikalau uh, apa seseorang itu melakukan penjualan dan penjualannya ingin cepat sekali ditang, apa, dilihat gitu ya dan ditangkap oleh para konsumen di mana saingannya begitu banyak maka apa yang perlu dilakukan tambah bon, tambah berikan bonus gitu ya berikan hadiah atau berikan diskon gitu ya dan itu merupakan cara para produsen secara langsung memberikan motivasi terhadap uh, produknya agar produknya itu ter uh, apa? tertangkap atensinya oleh konsumen. Lalu yang kedua ada juga metode yang secara tidak langsung ya. Jadi metode ini bisa jadi di, di, digunakan namun tidak langsung berimbas gitu ya terhadap apa yang menjadi tujuannya saya penjual apa uh, pen, uh, penjual atau pembelian dari konsumen gitu ya jadi kayak misalnya kalau metode tidak langsung tuh e, kualitas barang ya jadi apa untuk bisa memberikan e, nilai tambah gitu ya dan membuat para konsumen itu membeli lagi maka yang perlu dilakukan adalah kualitas produknya perlu dijaga atau perlu ditingkatkan gitu ya atau bisa jadi misalnya cara pelayanannya ya itu merupakan metode yang secara tidak langsung itu memberikan e, cara ya memberikan manfaat untuk me, membuat para konsumen itu melakukan proses e, pembelian yang kedua itu adalah bentuknya bentuk motivasi ya. umumnya kalau di sini dibagi menjadi dua namun keduanya ini sebenarnya merupakan bentuk dari metode langsung ya jadi kayak misalnya metode positif gitu ya jadi seperti reward apa memberikan hadiah memberikan diskon memberikan tambahan gitu nah ini ini merupakan motivasi yang positif tapi ada juga bentuk motivasi yang negatif dalam bentuk misalnya kayak ganjaran gitu ya jadi misalnya diberikan pembelian sesuatu gitu ya, jadi kalau Anda harus membeli berapa kali gitu ya atau biasanya kalau di supermarket itu ada yang istilahnya pakai stem gitu ya, ada stem Anda harus mengumpulkan stem untuk bisa mendapatkan diskon, nah ini ini bisa jadi bentuk motivasi yang negatif seperti itu saya rasa <laughs> itu pembahasan dari saya mungkin Pak Muji bisa menambahkan sedikit mungkin uh, mahasiswa sekalian sebenarnya menarik apa yang disampaikan uh, dokter ingat tadi ya bahwa uh, konsumen atau ya konsumen ternyata perlu didorong hmm. diberikan rangsangan hmm. itu untuk untuk uh, berperilaku secara khusus dan nantinya mengambil keputusan keputusan di dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh uh, para produsen. Nah tentunya ternyata dari penjelasan Bu Inge tadi uh, ada banyak hal yang harus dicermati, ada banyak hal yang perlu di, di, apa, dilakukan bahkan dipersiapkan secara khusus begitu Bu Inge dipersiapkan secara khusus sehingga konsumen uh, muncul apa? Ya, termotivasi bahasanya mungkin termotivasi sehingga berperilaku sesuai dengan eh, apa yang dicanangkan oleh para produsen. Nah ini yang jadi menarik bahwa ternyata di dalam eh, motivasi ada, ada satu hal yang kalau kita lihat dari narasi yang disampaikan Bu Inga, motiv, bentuknya negatif gitu ya. Hmm. Tapi ternyata dibalik eh, kanatos eh, apa, konotasi, konotasi ya, negatif ya. tersebut, punya maksud tertentu ya, yang betul. tujuannya sama sebenarnya untuk betul. untuk mendorong ya. kepada kepada konsumen untuk hmm. berperilaku tertentu, berperilaku hmm. dalam hal ini adalah memutuskan pembelian. Hmm. Nah, ternyata ada ada dua hal yang perlu kita cermati di sini yaitu ada bentuk motivasi yang positif dan bentuk yang negatif. Nah, kalau positif kita tentunya sudah sudah paham ya bahwa bentuk-bentuk ya. positif itu lebih ke ke reward ke apa atau ya reward Pemberian. bonus hmm. atau apa namanya Incentive. sesuatu yang langsung. yang memberikan motivasi secara langsung, langsung kalau boleh saya katakan secara langsung sehingga konsumen menjadi semakin yakin bahwa produk yang sudah dipilih itu tidak salah gitu. ya. Ya. demikian juga yang negatif pun tentunya tidak boleh kita lihat bahwa itu negatif dan tidak memotivasi konsumen untuk membeli begitu ya tetapi e, konotasi negatif di sini adalah e, dalam rangka produsen meyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang dia pilih, keputusan yang dia pilih dengan produk yang ditawarkan oleh produsen adalah sesuatu yang memang cocok, memang pas untuk dipilih sebagai e, pilihan untuk di di apa? di Ya dipilih untuk dilakukan pembelian iya, itu. Nah, eh, mahasiswa sekalian, nanti kita akan teruskan eh, dari pembahasan kita dalam bentuk teori-teori eh, yang yang berkaitan dengan teori motivasi dan eh, kalau kita belajar tentang pemasaran, tentang perilaku konsumen, banyak teori yang yang bisa kita ulas berkaitan dengan teori-teori motivasi nanti kita akan membahas teori motivasi dari Hesberg kita uh, membahas teori dari Abraham Maslow tentang apa uh, hierarki kebutuhan dan sebenarnya masih banyak lagi teori-teori yang lain seperti ya. dari apa uh, dari McLellan dan seterusnya gitu ya, ya. tapi uh, kita akan tentunya akan kita pilih bahasan kita nanti yang yang kira-kira berkaitan langsung dengan teori motivasi uh, sesuai dengan perkuliahan kita. Nah, ada satu pertanyaan untuk Bu Inga ini apa berkaitan dengan tadi bentuk-bentuk uh, apa bentuk motivasi positif dan negatif. Nah, mungkin Bu Inga bisa memberikan apa sedikit pemaparan yang negatif itu secara spesifik seperti apa Bu sehingga mahasiswa bahkan kita sendiri pun sebenarnya sadar nanti akan sadar oh iya ini konotasinya negatif ya tetapi hmm. ini yang membuat saya tertarik dengan produk yang sudah dipilih itu hmm. ya jadi sebenarnya sih kalau memang istilahnya terkesan negatif ya pak tapi sebenarnya itu memberikan eh, apa, cara untuk kita untuk melakukan pembelian seperti yang tadi sudah saya berikan eh, contoh gitu kayak misalnya kita diminta untuk mengumpulkan uh, perangko atau stem gitu ya, atau kita harus melakukan pembelian beberapa kali produk atau kayak kemarin saya uh, saya sempat uh, salah gitu ya, salah menangkap bahwa ternyata buy one get one gitu, ya gitu ya buy one get one, wah oh, buy one get one, tapi begitu dicermati ternyata pembelian gratisnya itu adalah uh, pembelian setelah kita melakukan pembelian di hari ini. Jadi untuk pembelian selanjutnya kita bisa dapat gitu. Jadi kan seakan-akan memang itu kita dapat suatu, kita termotivasi untuk beli. Tapi ternyata begitu kita cermati, loh, oh ya pembeliannya itu bisa buy one get one. Tapi di pembelian selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya ini bentuk yang sangat apa ya kreatif ya buat para produsen gitu sehingga seringkali makanya kenapa ini dibilang negatif terkesan menjebak gitu ya terkesan menjebak tetapi memang begitulah ada memang memang ada upaya untuk melakukan suatu motivasi yang ah yang akhirnya itu oleh para beberapa tokoh di apa disimpulkan dengan istilah motivasi negatif baik uh, terima kasih bu Inga menarik sekali mahasiswa kalian uh, mahasiswa sekalian bahwa diskusi kita uh, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tetapi kita eh, secara teoritis memang apa yang dibahas Bu Inga nanti akan dipaparkan kembali dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya kita ikuti jeda yang sebentar lagi. Kita akan ketemu lagi di segmen kedua. Terima kasih. Bu. pada segmen berikut ini dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang uh, motivasi konsumen. Nah di depan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Inge uh, beberapa bentuk motivasi yang bisa dilakukan oleh produsen di dalam rangka memberikan stimulus atau motivasi kepada konsumen dan calon konsumen sehingga mereka uh, bisa memutuskan uh, satu proses yaitu proses pembelian untuk produk-produk yang produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita berkaitan dengan teori-teori uh, yang berkaitan dengan motivasi. Nah, kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa teori yang mendukung atau membahas secara khusus tentang teori motivasi. Nah, pada kesempatan ini Nanti kita akan berdiskusi kembali melanjutkan diskusi kita dengan teori hierarki kebutuhan. Memang di dalam membahas tentang motivasi ini hasil akhir adalah bagaimana seseorang konsumen bisa atau dapat termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Dan di dalam teori pemasaran ada beberapa teori hierarki kebutuhan yang membahas secara khusus tentang itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita dengan membahas teori hierarki kebutuhan. Nanti akan diuraikan secara khusus hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, kemudian menurut McLellan, juga menurut Herzberg dan jika ada kesempatan kita akan membahas teori-teori yang lain misalnya teori x dan y dan sebagainya. Nah, saya akan minta Bu Inga kembali, Dokter Inga untuk memakar, memaparkan kembali nih Bu Inga ya. tentang teori-teori hierarki kebutuhan. Ya. Ya iya. seperti yang sudah saya sebutkan beberapa hal tadi mungkin sebagai iya. stimulus. Iya. Terima kasih, oh iya. enggak, silakan Bu iya. Inga. Terima kasih banyak, Pak Muji ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang apa itu motif, apa itu motivasi gitu ya. Nah lalu sebenarnya apa sih gitu ya yang melatar belakangi seseorang itu termotivasi gitu ya. dan kita mempelajari motivasi ini tid tidak sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk diperuntukkan pada konsumennya saja gitu akan jauh lebih baik gitu ya apabila produsen itu juga mempelajari dasar-dasar eh, motivasi yang ada dalam seseorang gitu sehingga mereka bisa membantu gitu ya memastikan bahwa produknya itu terdistribusi atau memiliki pasar yang tepat gitu ya bagi eh, konsumennya kalau kita bicara tentang teori motivasi, pastinya ya kita akan lihat kita akan pasti menemukan baik di ini adalah teorinya Maslow gitu. sangat begitu sangat terkenal gitu ya dan mungkin beberapa teman-teman juga sudah sudah mengetahui ya gitu. Jadi Maslow uh, Maslow Mas ini me, menyimpulkan bahwa sebenarnya sih orang itu me memiliki motivasi itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan yang yang sebenarnya mereka miliki gitu dan berdasarkan pemenuhan kebutuhan ini Maslow merasa bahwa orang itu punya kebutuhan yang bertingkat ya makanya dibilang teorinya itu hierarki hierarki itu jenjang tingkatan di mana seseorang itu bisa berperilaku karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan, gitu ya. Dan e, kebutuhannya ini adalah kebutuhan yang berjenjang dalam arti di mana dia akan memenuhi kebutuhan yang paling bawah dulu, gitu ya. Yang jenjang pertama, setelah jenjang pertama terpenuhi, maka dia akan naik lagi ke jenjang kedua dan begitu selanjutnya. Ya. Dan, nah, kalau kita lihat dalam konteks uh, psikologi konsumen dan perilaku uh, konsum konsumen bagaimana kita bisa menerapkan ini gitu ya nah kita lihat umumnya orang itu pastinya kalau kita mengacu pada teori Maslow orang akan meng, akan melakukan suatu pembelian ya atau memutuskan suatu untuk melakukan suatu perilaku konsumen itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya dan dia memenuhi kebutuhannya itu berdasarkan hirarkinya si Maslow dalam artian dia nggak akan mungkin memenuhi kebutuhan yang di atas sebelum kebutuhan yang di bawahnya terpenuhi seperti yang teman-teman lihat di e, layar monitor ya di situ terlihat bahwa ada hirarki kebutuhan Maslow yang berbentuk piramid di mana itu itu berjalan dari bawah ke atas gitu ya jadi pemenuhan kebutuhan yang pertama itu adalah yang paling bawah. Di mana paling bawah itu kalau boleh disimpulkan itu merupakan kebutuhan dasar bagi orang ya. Jadi dalam eh, maksudnya kebutuhan dasar itu karena mencakup dari psikologi psychological need ya di mana di bawah itu ada makanan gitu, ada istilahnya pakaian dan eh, air dan perumahan. Nah, ini ini merupakan dasar jadi, jikalau kebutuhan yang paling dasar ini belum terpenuhi, maka dia akan selalu gitu ya, mencari cara untuk bisa memenuhinya. Setelah kebutuhan psychological need-nya terpenuhi, maka dia akan naik level. Begitu dia sudah enak makan, begitu dia sudah enak tidur, maka yang dia pikirin apa gitu? Saya harus membeli sesuatu yang membuat saya itu aman. Dan nyaman gitu ya, jadi bisa jadi setelah dia nggak mikirin beras di rumah, setelah dia nggak mikirin e, pakaian yang harus dia pakai gitu ya, mau makan apa besok, lalu dia akan cari kebutuhan naik lagi nih. Kebutuhannya, ah, saya besok nggak mau tidur di kolong jembatan, saya mau cari kontrakan karena saya sudah e, punya e, dana untuk bisa menyewa rumah saya seperti itu. Lalu dia akan naik ke safety needs ya, jadi di situ dia akan nyaman kalau dia punya rumah gitu. Lalu setelah punya kontrakan sudah makan enak, apa yang dia butuhkan dia, dia terdorong termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di atasnya. Apa itu yang di atasnya? Nah di atasnya ini e, merupakan kebutuhan psychological need di mana e, ada belongingness and love ya, sehingga dia pada pada level ini dia membutuhkan orang lain ya untuk bisa berbagi. Dia membutuhkan teman untuk bisa bercerita. Lalu naik lagi ke atas di mana adanya kebutuhan untuk bisa dihargai ya dan e, kalau di konteksnya di sini apa pembahasannya di sini itu ada yang namanya e, prestige atau being accomplishment. Jadi dia merasa di Dili, dili, dilihat, dihargai, disenangi sama orang lain, dia mau menunjukkan kemampuannya dia. Nah, jadi biasanya kalau dia sudah, semuanya sudah terpenuhi di bawahnya, ya, belonging-nya sudah dapat, maka dia akan naik ke kebutuhan untuk bisa dihargai atau dilihat, ya, secara sosial. Lalu, yang terakhir bahwa self-actualization, uh, self dimana ini merupakan bagian dari kebutuhan untuk bisa Um, mengisi dirinya sendiri, gitu ya. mengaktualisasi mengaktualisasi di sini uh, maksudnya adalah dia mampu mengembangkan apa yang dia miliki karena semua yang dia sudah dapat, dia sudah memenuhi kebutuhan fisiologis, uh, keamanannya belongingness uh, dan love-nya, self-esteem-nya sudah, sudah, sudah dapat maka apalagi yang mau dicapai, maka self-actualization Biasanya kalau self actualization itu bentuknya bisa bermacam-macam ya, kayak misalnya being kreatif ya, dia melakukan suatu eh, kegiatan kreatif, melakukan kegiatan charity gitu ya, melakukan kegiatan hal-hal yang yang memang itu ingin dia lakukan ya. Dia ingin lakukan dan dia bisa lakukan. Nah, eh, terkait dengan hierarki ini, maka apa yang perlu dimaknai dalam pembahasan Maslow bahwa kita bisa belajar bahwa orang akan mencari suatu pembelian gitu ya. Itu adalah didasarkan pada kebutuhan dan di sini kita bisa belajar terkait nanti kita akan bahas di akhir terkait segmentasi pasar ya. Jadi, kita harus melihat apakah produk yang kita akan berikan itu memang cocok gitu ya atau bisa memenuhi segmen pasar tertentu apakah segmen pasar tertentu ini hmm, sudah tidak membutuhkan kebutuhan psychological need tapi dia membutuhkan uh, esteem needs ya esteem needs ini mungkin kalau bisa saya beri contoh kayak pembelian barang bermerek ya seringkali orang senang sekali ya tas branded ada seseorang yang malu gitu beli tas tas yang tidak branded gitu karena dia ngerasa aduh pride-nya nggak dapet saya malu karena kalau saya beli tas KW gitu ya nah ini ini berarti dia memiliki dia uh, membutuhkan ya masih apa membutuhkan atau masih uh, masih dalam level yang sudah dalam level yang esteem need gitu kebutuhan akan esteem needs gitu dan kebutuhan yang di bawahnya itu sudah terpenuhi seperti itu um, Selanjutnya eh, eh, saya akan membahas selain Maslow ada juga teori kebutuhannya McClelland ya. Sedikit eh, berbeda dari kebutuhan eh, teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow ya bahwa kalau di McClelland itu dia lebih memfokuskan kepada kebutuhan yang berhubungan dengan eh, relationship ya. Jadi kebutuhan akan dengan orang lain, hubungan dengan orang lain, gitu. Nah, Mclellan sendiri membagi motivasi itu ke dalam tiga bagian, ya. Jadi, ada orang yang memiliki achievement motivation, di mana achievement motivation itu merupakan keinginan yang kuat untuk berprestasi. Dia ingin sekali unggul, dia ingin sekali uh, berbeda dari yang lain. Nah, ini achievement motivation, tapi ada juga orang yang motivasinya itu afiliasi. Jadi dia itu punya keinginan besar untuk berhubungan dengan orang lain, gitu ya, atau mempertahankan hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada power motivation, yaitu kebutuhan yang kuat untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari konteks yang dibahas oleh McLellan, mungkin teman-teman berpikir gitu ya, lalu di mana bagian pembelian atau perilaku konsumennya gitu. Nah ini sebenarnya di beberapa pembahasan ini juga coba dipaparkan ya bahwa bisa, bisa jadi gitu ya bentuk dari hierarki kebutuhannya McLaren itu bisa mencerminkan gitu ya, bagaimana dia memutuskan suatu pembelian gitu ya atau atau memberikan suatu pertimbangan dalam melakukan pembelian. Jadi Apabila jika orang yang memiliki achievement motivation yang tinggi, maka dia akan membeli suatu produk-produk gitu ya yang mampu membantu dia untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi bisa jadi preferensinya adalah dia nggak butuh Uh, apa suatu gadget yang sangat mahal tetapi minimal gadget itu misalnya pembelian gadget ya gadget itu bisa membantu dia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya gitu akan jadi berbeda jika itu terjadi pada orang-orang yang memiliki affiliate motivation dia membeli gadget semata-mata bukan karena untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik tetapi dia ingin dilihat baik oleh orang lain maka biasanya pemutusannya adalah dia mau bahwa e, gadgetnya itu disukai oleh orang banyak lalu yang ketiga bedanya apa dengan yang power motivation gitu power motivation bisa jadi penentuan pembelian gadgetnya gitu ya itu dilakukan karena dia membutuhkan gadget yang ya performanya itu ya bisa me mengendalikan orang lain gitu ya mengontrol orang lain dan uh, akhirnya dia itu dianggap sebagai orang yang dominan ya yang paling yang paling mampu bisa menguasai orang lain nah ini inilah uh, biasanya apa mungkin bisa jadi masukan ya bagi para produsen untuk bisa mengenali tipikal-tipikal konsumen yang ada yang ada di pasaran pasaran yang ada di kita sekitar kita gitu ya lalu yang terakhir mungkin yang terakhir itu kebutuhan teori kebutuhannya heisenberg ya di mana dia memiliki dua faktor gitu ya dan faktornya itu dis, uh, mengacu pada dissatisfaction dan satisfaction, di mana uh, orang itu melakukan suatu pemenuhan itu semata-mata untuk melaku, untuk bisa memuaskan diri dia, gitu ya, memuaskan uh, keinginannya dia. Tetapi seringkali juga di akhir, gitu ya, di akhir ternyata ada beberapa hal yang mungkin akhirnya membuat seseorang itu demotivasi gitu. Jadi akhirnya dia tidak melakukan tindakan konsumsi karena tidak mengalami kepuasan. Nah, kun, apa kunci yang perlu diperhatikan di sini adalah para konsumen atau para produsen dapat mampu gitu ya meminimalisir satisfaction nya di sini dan mengoptimalkan satisfaction-nya gitu ya, mengoptimalkan pemuasannya dengan mungkin membe, apa, memperhatikan bagaimana cara untuk melakukan pemilahan atas kebutuhan dan pembelian suatu produk. Seperti itu Pak Muji, mungkin Pak Muji bisa menambahkan. Terima kasih, Dr. Inga. Baik, mahasiswa. Rasa-rasanya diskusi kita semakin menarik. Pada saat kita berdiskusi tentang bagaimana para konsumen itu mengambil suatu tindakan, tindakan di dalam mengkonsumsi suatu produk baik barang dan jasa. Dan ini juga menjadi konsentrasi penting bagi para pemasar, para produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Karena dengan memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga produsen dapat apa memproduksi atau mengatur strategi yang tepat e, di dalam langkah-langkah e, pemasarannya. Dan kalau kita memperhatikan pemaparan dari Dr. Ingat tadi bahwa ternyata dari satu teori dengan teori yang lain saling berkaitan begitu ya, ya. saling berkaitan bahwa secara langsung e, baik teorinya Abraham Maslow, teorinya Herzberg, teorinya McClelland itu saling saling berkaitan. Saya boleh menambahkan sedikit, eh, bagaimana Abraham Maslow mencoba eh, me, melihat bahwa perilaku masyarakat itu dilihat dari beberapa tingkatan kebutuhan. Jadi, eh, menurut Abraham Maslow, manusia pada dasarnya dapat dikolongkan menjadi lima tingkatan, mulai dari seperti yang disampaikan Dokter Ingat tadi, mulai dari kebutuhan tingkat dasar, kemudian rasa aman, sosial, demikian juga kebutuhan untuk pengakuan dan aktualisasi diri. Dan ini secara secara apa? Secara berkesinambungan pemenuhan kebutuhan ini juga akan 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 dilakukan oleh masyarakat atau manusia pada saat manusia tersebut sudah memenuhi satu tataran tingkatan kebutuhan. Kita ambil contoh, misalnya untuk e, kelompok manusia yang menurut Abraham Maslow di tingkat digolongkan di e, apa tingkat yang paling bawah yaitu kebutuhan dasar atau basic needs. Nah mau mau tidak mau bahwa setiap manusia atau orang atau saya boleh saya sebut konsumen di dalam mereka memenuhi kebutuhannya akan melihat melihat seberapa kapasitas yang dia miliki sehingga beberapa faktor yang termasuk kebutuhan dasar tadi secara simultan bisa terpenuhi. Dan tentunya kalau ada pertanyaan, ada sandang pangan dan papan mana yang akan kamu pilih, tentunya Abraham Maslow tidak mengendaki e, pilih sandang saja, pilih pangan saja atau pilih papan saja. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana manusia atau kelompok orang tersebut bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut secara bersama-sama, artinya secara simultan, sumber daya yang dimiliki bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada tatarannya. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh baik McLellan maupun Hesberg tadi, bahwa teori-teori tadi sebenarnya satu sama lain saling terkait, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mahasiswa sekalian, kita Berbicara tentang teori motivasi tidak ada habis-habisnya, tetapi kita pada kesempatan hari ini dibatasi oleh waktu dan kita akan lanjutkan diskusi kita pada segmen berikutnya. Tetapi kita akan uh, jeda sebentar dan kita akan lanjutkan setelah kita jeda. Tetap bersama kami. Bapak sekalian masih bersama kami di dalam program literasi untuk mata kuliah perilaku konsumen dan psikologi konsumen di depan tadi kita sudah uh, membahas berdiskusi tentang teori-teori yang berkaitan dengan uh, motivasi konsumen dari berbagai tokoh pencetus teori tersebut dan pada kesempatan kita ini kita akan melanjutkan eh, sekarang pada ranahnya produsen. Nah kalau tadi kita melihat dari perilaku konsumen, sekarang kita melihat dari sisi produsen dengan dengan memperhatikan teori-teori eh, yang ada, dengan memperhatikan eh, keadaan dan posisi konsumen, termasuk juga bagaimana mereka Mempunyai motivasi untuk berbelanja, dan sekarang kita mencoba memperhatikan dari sisi pemasar atau produsen barang dan jasa, bagaimana langkah atau strategi yang harus ditempuh oleh produsen, sehingga di dalam usaha pemasarannya, strategi tersebut tepat untuk mencapai pasar yang dituju, pasar yang disasar yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita diskusikan. Masih bersama Dr. Inge. Nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana produsen melakukan strategi pemasaran dengan memperhatikan motivasi motivasi, motivasi dan yang secara teoritis sudah kita bahas pada segmen terdahulu. Kami persilahkan Dr. Inga untuk ya. melanjutkan diskusi kita ya. Ya. tentang strategi pemasaran khususnya memperhatikan uh, teori motivasi yang ada. Ya. Silakan. Ya, terima kasih banyak uh, Pak Muji. Ya, sebenarnya ini saya sebelumnya mohon izin dulu ini. <laughs> Sepertinya ini uh, di bagian ini di segmen ini uh, nanti, apa Bapak lebih uh, ahli gitu ya dibandingkan saya, tapi nanti kita diskusi mungkin ya Pak ya di akhir bagaimana terkait sama strategi. Saya mohon izin untuk mencoba memaparkan karena tadi eh, di awal kan kita membahas tentang teori gitu ya. Kalau secara teorinya seperti itu, maka bagaimana sih implementasinya gitu ya. Karena kalau kita bicara implementasi terkait dengan motivasi, maka yang eh, yang harus kita garap itu sebenarnya bagian produsennya nih gitu kalau kita bicara tentang motivasi ya gitu sehingga di, di sini kita, saya coba mencoba menggerakkan bagaimana ya caranya para konsumen itu tergerak gitu ya termotivasi untuk melakukan suatu pembelian seperti itu uh, mengingatkan lagi gitu ya mengingatkan lagi dari yang siklus yang di awal gitu jadi untuk bisa menggerakkan motivasi itu memang butuh suatu rangsangan. Nah ini disinilah sebenarnya peran para produsen ya. Terlebih lagi saat ini berkemb banyak berkembang UMKM gitu ya yang mencoba untuk melakukan suatu apa inovasi-inovasi produk yang baru dengan metode penjualan yang sangat eh, apa yang sangat kreatif gitu ya, dan disinilah sebenarnya kuncinya untuk bisa e, memberikan apa ya, masukan buat para e, produsen ya, baik itu yang skala besar maupun skala kecil gitu untuk membantu mereka gimana ya caranya untuk menggugah si konsumen itu melakukan suatu proses pembelian gitu, nah ini kuncinya adalah di rangsangan, dimana rangsangan ini fu fungsinya untuk bisa memberikan suatu eh, pemahaman ya insight atau mencetuskan ya menstimulus bahwa apakah dalam keadaan aktual ya keadaan yang ada pada saat ini itu sudah cukup atau adakah jeda atau Uh, diskrepensi ya perbedaannya antara keadaan yang saat ini dengan keadaan yang sebenarnya diinginkan gitu ya nah inilah fungsi rangsangan yang diperlukan ya jadi agar para konsumen itu paham bahwa oh saat ini kondisi saya adalah saya tidak punya kendaraan misalnya gitu ya padahal keadaan yang diinginkan sa di saat orang-orang work from home saya tetap harus kerja di luar tetapi dengan menggunakan transportasi umum itu sangat beresiko untuk saya. Nah disinilah dibutuhkan rangsangan yang tepat gitu ya agar kondisi yang eh, apa yang tidak seimbang ini akhirnya mencetuskan para konsumen itu melakukan suatu pembelian. Akhirnya begitu ada rangsangan misalnya iklan mobil murah dengan diskon finance finance yang eh, apa sangat menggiurkan gitu ya, akhirnya orang melakukan pengenalan kebutuhan, gitu ya oh iya ya, sepertinya, nah ini udah, udah mulai nih sepertinya saya perlu kendaraan sendiri deh, gitu apakah kendaraannya roda dua atau roda empat, gitu ya atau roda tiga misalnya, gitu ya, jadi itu di, dikenali dulu setelah ada rangsangan yang mengenai keadaan actual dan keadaan yang diinginkan ini, gitu lalu akhirnya begitu dikenali muncullah gerakan untuk bisa mendorong gitu ya, mendorong kita melakukan suatu biasanya kalau sudah sampai di titik dorongan ini gitu ya. Di titik dorongan itu di di pengenalan kebutuhan dia sudah mulai cari-cari informasi gitu ya, pengenalan produk, terus penyesuaian budget gitu ya. Begitu sudah ada pertimbangan-pertimbangan itu maka muncullah dorongan gitu ya untuk melakukan pembelian dan akhirnya dorongan inilah yang membuat si konsumen itu melakukan suatu perilaku yang berdasarkan tujuan dalam arti tadi ya untuk pemenuhan kebutuhannya apa yang mau dilakukan. Lalu akhirnya berlanjut ke pembelian Objek insentif, maksudnya objek insentif di sini adalah objek pemenuhannya tadi, karena ada ketidakseimbangan kebutuhan gitu ya, di mana itu dikenali karena adanya rangsangan dari luar. Maka begitu sudah terpenuhi, maka hasilnya adalah objek insentif. Kayak tadi, misalnya kalau memang butuh kendaraan untuk bepergian, akhirnya dia sudah beli itu kendaraannya gitu ya, dan setelah itu apa? akhirnya biasanya langsung nih balik lagi seperti tadi e, gambar yang ada itu dia melakukan pengenalan kebutuhan kembali. Nah, kalau lihat dari siklus tadi gitu ya, siklus tadi, siklus e, apa? pemenuhan atau e, motivasi konsumen, nah maka ada beberapa hal yang bisa dipakai bagi para produsen untuk dipegang sebagai strategi untuk memasarkan, gitu ya. Nah, ada tiga, tiga strategi yang yang sebenarnya baik ya untuk bisa diterapkan. Pertama-tama merancang segmentasi pasar ya. Merancang segmentasi pasar ini merupakan tindakan segmentasi pasar yang berdasarkan kriteria jenis kelamin, daya beli, pendidikan dan geografi. Nah ini ini perlu di pertimbangan nih oleh para produsen gitu ya sebenarnya segmen pasar yang e, ingin dipakai itu yang mana jenis kelamin itu misalnya mau yang laki-laki atau perempuan daya beli yang seperti apa level pendidikan yang yang bagaimana yang menjadi sasaran nah ini dirancang terlebih dahulu ya di, di, disesuaikan dengan produk yang mau kita perkenalkan lalu selanjutnya menargetkan ya atau targeting jadi di sini setelah eh, para produsen itu merancang suatu segmen pasar, maka lakukan suatu target gitu ya. Di mana dalam target ini adalah menentukan indikator daya beli. Ya, menentukan indikator daya beli atau menentukan banyaknya penjualan. Jadi gimana indikator daya belinya atau gimana menentukan banyaknya penjualan mau Modelnya adalah penjualannya langsung booming gitu ya viral pembeliannya banyak atau mau yang uh, step by step ya yang perlahan saja tetapi uh, bergulir gitu ya bergulir penjualannya atau yang seperti apa atau bisa juga menentukan target konsumen yang akan disasar. Nah ini targetkan seperti itu lalu yang ketiga itu memposisikan atau positioning ya jadi istilahnya targetkan untuk memposisikan materi apa produk yang akan kita sasarkan ya jadi kita harus punya bahwa kita mau memproduksi produk yang berkualitas tinggi atau berkualitas yang biasa saja tapi mampu dibeli sama orang lain atau bisa juga kita menjelaskan apa memberikan oh produk kita itu biasa tapi kami akan mengedepankan pelayanan yang lebih unggul seperti itu jadi um, mungkin dari sisi ekonomi, strategi pemasaran, mungkin Pak Muji bisa menambahkan lebih detail lagi dari apa yang sudah saya paparkan. Saya merasa mungkin Bapak bisa lebih banyak mengeksplor di sini, Pak. Baik, terima kasih, Dokter Inga. Baik, mahasiswa, kalau kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Dokter Inga tadi, kita kembali ke Pembahasan awal kita, begitu ya. Kita yeah. coba mereview kembali apa yang pernah kita dis, di, kita diskusikan beberapa pada episode-episode sebelumnya. Nah, ini kembali kita ke masalah segmentasi pasar. Memang ini bagian dari yang harus langkah suatu langkah yang e, penting untuk diperhatikan oleh para produsen di dalam apa e, di dalam memasarkan produknya, segmentasi pasar, yaitu seperti yang sudah kebetulan waktu itu saya menyampaikan bahwa segmentasi pasar ini penting bagi para produsen atau pemasar supaya dapat mencapai pasar yang tepat atau mensasar pasar yang tepat. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam segmentasi pasar seperti eh, berdasarkan untuk tingkat apa eh, demografi kemudian eh, kemudian tingkat apa eh, usia kemudian tingkat pendidikan dan sebagainya. Nah, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh para produsen di dalam menetapkan segmentasi pasar ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan Bu Inga eh, untuk melengkapi berkaitan dengan segmentasi pasar ini. Nah, pasar semacam apa yang yang bisa dijadikan sebagai e, pasar sasaran? Yaitu yang pertama adalah bahwa e, pasar yang akan disasar adalah pasar yang besar dan tumbuh. Artinya besar dan tumbuh bahwa segmentasi didasarkan pada akan dilakukan adalah e, pasar tersebut masih bertumbuh artinya punya potensi yang besar untuk di, di, apa, di, dimasukin oleh produsen. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat persaingannya belum ketat. Nah, artinya bahwa produsen juga harus memperhatikan tingkat persaingan yang ada di dalam memasuki pasar. Ini menjadi penting bagi produsen sehingga strategi yang ditempuh nanti eh, dapat tepat. Yang berikutnya adalah barang pengganti atas produk yang dihasilkan oleh produsen relatif sedikit. Kemudian daya beli konsumen di dalam kelompok itu eh, cukup besar atau besar bisa dikatakan besar. Nah ini menjadi potensi bahwa produsen dengan menetapkan langkah ini artinya bahwa memang pasar itu masih pasar yang potensial untuk dimasukin itu. Kemudian yang berikutnya adalah eh, Produsen mempunyai supply atau pasokan bahan baku yang baik, artinya bahwa sumber daya untuk memproduksi produk tersebut masih prospektif. Artinya supaya tidak putus di tengah jalan, artinya dengan supply so dengan supply atau ketersediaan bahan baku yang yang baik, yang berkualitas cukup besar ini tentunya menjadi potensi tersendiri bagi produsen untuk memasuki pasar tersebut. Yang berikutnya adalah didukung oleh kemampuan perusahaan. Nah ingat bahwa kemampuan perusahaan ini bukan hanya berkualitas produk saja, tetapi juga dari sisi sumber daya manusia, dari sisi eh, apa eh, kapasitas produksi, dari sisi finansial dan sebagainya. Dan ini tentunya eh, ranahnya di bidang yang lain, misalnya manajemen keuangan. keuangan Manajemen Sumber Daya Manusia dan kita akan berbicara khusus tentang pemasaran. Yang berikutnya adalah e, berkaitan dengan positioning bahwa setelah menentukan segmentasi pasar, produsen juga perlu memperhatikan di mana posisi produsen tersebut terhadap persaingan yang ada. Nah ini menjadi penting bagi bagi produsen sehingga produsen dapat e, Mengambil posisi yang tepat di dalam pasar tersebut. Nah, untuk menetapkan ini, perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh produsen. Salah satunya adalah yang antara lain adalah keunikan, keunikan dari produk yang dihasilkan oleh produsen, sehingga produsen bisa mengambil langkah yang tepat. Yang berikutnya adalah identifikasi terhadap persaingan. Artinya ketat tidaknya persaingan di dalam pasar tersebut. Dan nah, ini tentunya bisa dilakukan dengan analisis SWOT dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah mengembangkan strategi posisi yang apakah dia akan sebagai leader atau ceruk dan sebagainya. Nah, mahasiswa sekalian, ini menjadi menarik pada saat kita berdiskusi tentang motivasi konsumen ini karena apa materinya saling berkaitan baik pembahasan yang terdahulu dengan yang saat ini dan nanti pada kesempatan yang lain kita juga akan membahas secara berkesinambungan terhadap apa yang kita diskusikan hari ini tetapi kita mohon maaf terbatas keterbatasan waktu kita dibatasi oleh segmen sehingga dengan terpaksa pembahasan kita coba kita apa Bu ingat kita kita cut sampai di sini dulu ya nanti pada episode berikutnya pada kesempatan berikutnya kita akan membahas kembali yang berkaitan dengan uh, perilaku konsumen dan psikologi konsumen. Tetapi dari hasil diskusi kita saya membuat catatan sedikit tentang diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan perilaku konsumen. Catatan saya kira-kira uh, demikian. Bahwa motivasi merupakan Penggerak bagi manusia untuk melakukan suatu perilaku atau aktivitas. Nah, masing-masing individu, masing-masing manusia tentunya memiliki motif yang berbeda-beda di dalam melakukan aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini menjadi penting bagi produsen, bagi pemasar, untuk mengatur strategi, sehingga langkah-langkah strategi yang ditetapkan akan menjadi tepat pada saat strategi tersebut diterapkan di dalam uh, pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Nah, mahasiswa sekalian, rasa-rasanya kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada program literasi pada episode berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas. Uh, kekurangan yang mungkin boleh terjadi pada pada kesempatan hari ini kita cukup sampai di sini dan tetap bersama kami di dalam program literasi perilaku konsumen dan psikologi konsumen dan program kita juga bisa dilihat atau dinikmati melalui UGTV Official demikian juga di channel YouTube yang nanti bisa mahasiswa apa lihat kembali, kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Bu Inga, ya, Dr. Inga, yang sama, telah Pak. menemani saya berdiskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya.